Festival Bunga dan Taman Putrajaya Floria 2014 lebih meriah dengan kelainan apabila menganjurkan taman bertema mengikut pelbagai reka bentuk. Peserta pameran Taman Sempena Floria 2014 bakal diberikan tema reka bentuk seperti Taman Perkahwinan, Taman Bandar, Taman Breka, Taman Fantasi, Taman Futuristik dan Taman Melawat Malaysia. Menurut Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ, Tan Sri Dr. Asis Jebat, beberapa taman yang direka khas dijangka menjadi tarikan istimewa kepada pengunjung. Selain taman bertema, Taman Persahabatan Malaysia China juga akan menjadi komponen tetap Floria mulai tahun ini. Menurut Tan Sri Dr. Asis, Floria 2014 yang diadakan di Tapak Baharu di Presiden 4 akan menjadi tapak kekal festival tersebut. Penganjuran pertandingan pokok orkid yang memberi pengiktirafan kepada pokok hybrid orkid terbaik dengan bentuk, warna dan bunga dari genre terbaik di Malaysia dan rantau Asia juga akan menggamit kedatangan pengunjung ke Floria 2014. Tan Sri Dr. Asis menyatakannya selepas membuat tinjauan bersama pihak media ke tapak Floria 2014 di Putrajaya. Bertemakan pesona warna, Floria 2014 akan menyajikan pameran bunga-bungaan dari pelbagai spesies disusun atur dalam pelbagai taman yang direka khas. Berlangsung selama 9 hari, Floria 2014 disasar bakal dikunjungi sejuta pengunjung dalam dan luar negara. Dan